Berikut ini merupakan hasil pertandingan Asian Games 2023 hari ini beserta bagian semifinal, top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Asian Games 2023. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil Asian Games 2023 hari ini, Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Pertandingan antara Timnas Hong Kong versus Timnas Jepang berakhir dengan skor 0-4 untuk kemenangan Timnas Jepang. Pertandingan antara Timnas Korea Selatan versus Timnas Uzbekistan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Timnas Korea Selatan. Berikut daftar top skor sementara Asian Games 2023 di hari ini. Di peringkat pertama ada Jeong Woo dari Timnas Korea Selatan dengan torehan 7 gol. Dan di peringkat kedua ada Muhammad Maron dari Timnas Arab Saudi dengan torehan 5 gol. Berikut daftar top assist sementara Asian Games 2023 di hari ini. Di peringkat pertama ada Chu Yong dari Timnas Korea Selatan dengan torehan 2 assist. Dan di peringkat kedua ada Park Jae-yong dari Timnas Korea Selatan dengan torehan 2 assist. Berikut bagian babak semifinal Asian Games 2023 dengan hasil pertandingan antara Timnas Hong Kong versus Timnas Jepang. Timnas Jepang berhasil menang atas Timnas Hong Kong, maka otomatis Timnas Jepang akan lolos ke babak final Asian Games 2023. Di partai final, Timnas Jepang akan menghadapi pemenang pertandingan antara Timnas Korea Selatan versus Timnas Uzbekistan, yaitu Timnas Korea Selatan. Sedangkan bagi tim yang kalah, yaitu Timnas Hong Kong dan Timnas Uzbekistan, akan memperebutkan juara ketiga Asian Games 2023. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Asian Games 2023 di hari ini. Pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 akan ada pertandingan perebutan juara ketiga antara Timnas Uzbekistan versus Timnas Hong Kong yang akan digelar di Stadion Sangcheng Hangzhou China pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Korea Selatan versus Timnas Jepang yang akan digelar di Stadion Hangzhou China pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat.